KPM. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Anda sedang menonton Mahir di saluran Didik TV KPM. Saya Nisaki akan menemani anda selama 2 jam. Kita ada 2 kelas pada petang ini. Tetapi kelas yang pertama ni agak-agaknya apa yang akan kita pelajari? Sebelum kita pergi kepada topik kita pada hari ini, suka Nisa nanya kepada anda semua agar kekal menjaga SOP di mana sahaja kita berada. Sekiranya tiada keperluan penting, duduk di rumah, jaga keselamatan diri dan orang sekeliling. Sekiranya perlu keluar, jangan lupa pelitup muka dipakai dengan kemas dan baik. Jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter atau lebih. Kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun dan gunakan gel pembasmi kuman apabila perlu. Baiklah, lihat di hadapan Nisa ni kan. Macam akan ada satu eksperimen yang akan berlaku. Tapi agak-agaknya eksperimen apa ya? Agak-agaknya apa fungsi cecair biru ni? Kalau kita nak tahu, kita kena jemput dahulu guru yang akan bersama-sama dengan kita. Jadi jom kita tonton profil guru. Baiklah semua, jom kita persilakan Cikgu Tung Sulin yang merupakan guru cemerlang dari SMK Sentul Utama. Apa khabar Cikgu? Salam sejahtera. Hai, selamat petang. Okey, selamat petang semua. So, hari ini Cikgu ada sesuatu yang memang sediakan untuk semua. Wah, saya sebenarnya tak sabar-sabar nak tanya apa yang kita nak lakukan pada hari ini. Tetapi sebelum tu kita kena melakukan SOP Cikgu. Dengan saya nak jemput Cikgu untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Mungkin ada yang di rumah tak nampak, di belakang kita punya bot ni ada gel pembasmi kuman. Kita akan basmi kuman dahulu. Ini adalah norma baru ataupun nak kata norma baru pun tidaklah. Memang sehari-hari kita lakukan untuk membasmi kuman bagi menjaga diri kita. Baiklah, rakan-rakan, inilah masa untuk kita tanya Cikgu Tung apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Cikgu, silakan Cikgu. Okey, sebelum tu kita sebelum kita tahu apa yang kita akan pelajari pada hari ini, baik, Cikgu ada satu tontonan video khas yang cikgu sediakan untuk semua di luar. Tontonan video? Ya. Video apa tu cikgu? Sesatulah. Mari sesuatu kita tengok. Okey, jom sama-sama kita saksikan. Dia adik-adik video yang telah kita tonton sama-sama. Tetapi kan cikgu, kenapa dengan video tu saya nampak ada bermacam-macam aktiviti dalam video tu cikgu? Cuba Nisa agak-agak. Apa yang sesuatu benda yang kita nampak yang semua aktiviti tu ada libat? Okey, tadi saya nampak yang pertama sekali yang paling seronok main bunga api. Selamat Hari Raya. Saya tengok ada orang masak air, setrika baju, memasak, menumis, berlari, melompat. Agak-agaknya apa ya?
Yang saya tahu, kalau kita main bunga api, masak air, masak semua tu dia panas cikgu, ada haba. Kalau berlari dengan melompat pun badan akan rasa panas. Betul tak cikgu? Ada haba. Pandai. Yeay. Betul tu, haba. Okey, so itu yang kita akan pelajari pada hari ini. Tetapi sebelum itu, cikgu nak perkenalkan hasil pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah cikgu, silakan. Nombor satu, menyatakan haba penyesaran melalui aktiviti. Okey, dan yang kedua, kita akan mengira haba penyesaran dengan menggunakan teknik MP Suha. Cikgu, saya nampak ada nombor satu ni menyatakan haba penyesaran melalui aktiviti. Haba penyesaran tu apa cikgu tu? So, haba penyesaran ni sebenarnya ialah kalau kita tengok kat sini, perubahan haba apabila satu mol logam disesarkan daripada larutan garamnya oleh garam yang lebih elektropositif. Wah, nampaknya saya dapat kaitkan maksud haba penyesaran ni dengan aktiviti yang akan kita lakukan sebentar lagi. Betul tak, cikgu? Ya, betul tu. Ya, saya pun dah tak sabar-sabar. Jadi, saya nak tanya cikgu, apa eksperimen yang kita nak lakukan hari ini? So, hari ini kita akan melakukan eksperimen haba penyesaran. Wah. Dan haba penyesaran ni kita akan buat dua set. Okay. Satu untuk Nisa, satu untuk cikgu. Supaya semua boleh tengok apa yang berlaku dan beza antara dua ni. Okey, baiklah cikgu. Jadi rakan-rakan di rumah, jangan lupa hari ini topik kita mengenai haba penyesaran di bawah mata pelajaran kimia. Dan kita akan melakukan eksperimen bersama-sama berkaitan dengan topik kita iaitu haba penyesaran. Nak tahu macam mana kita nak lakukan eksperimen, macam mana yang apa yang kita perlukan, bahan-bahan dan juga peralatan. Jangan ke mana-mana, kita akan bertindak seketika. Yang di rumah boleh bersedia dengan pen dan kertas, mungkin buku teks, mungkin buku nota untuk mengambil dan mencatat informasi-informasi penting sepanjang kita melakukan aktiviti. Saya pun tak sabar-sabar dan saya tengok ada bahan-bahan di atas meja ni. Rakan-rakan di rumah bagaimana? Kalau tak sabar-sabar juga, jangan lupa kita jumpa selepas ini. Kita berinteraksi seketika, jangan ke mana-mana. Kembali menonton Mahir di saluran Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Mahir di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan Cikgu Tung. Nampaknya dah menyediakan bahan-bahan ataupun peralatan di hadapan kita ni untuk eksperimen kita kali ini. Dan tara, kita pun dah tukar baju, dah pakai kot makmah. Kenapa kita kena pakai kot makmah, Cikgu Tung? Ini salah satu langkah keselamatan. Jadi ada di rumah. Kita tak tahu ada letupan ke apa-apa kan. Jadi kot ini akan melindungi kita. Salah satu prosedur untuk kita lakukan aktiviti yang berkaitan dengan bahan-bahan kimia. Dan mungkin cikgu boleh jelaskan apa peralatan ataupun bahan-bahan yang ada di hadapan kita ni, Cikgu Tung. Okey, pertama pada hari ini, kita ada ini. Okey, alat sukatan yang paling penting dalam kimia. Nah, alat sukatan ini dipanggil apa? Ini yang dipanggil bikar yang pendek tu kan cikgu kan? Yang kecil tu. Kalau yang ini, alamak, lama betul dah tinggal sekolah ni. Kena ingat balik, kena ingat balik. Apa namanya cikgu? Ini silinder penyukat. Silinder penyukat. Saja je nak test adik-adik di rumah. Okey, yang kedua? Okey. Yang kedua kita ada cawan polistirena. Okey. Jangan lupa penutup. Cawan polistirena dan penutupnya. Ya. Biasa cawan macam ni saya pergi pasar malam beli jagung manis cikgu. Baru jumpa. Okey. Okey. Yang ketiga kita ada termometer. Baik. Okey. Termometer ini cuba Nisa buka. Okey, saya buka cikgu ya. Okey. Okey. Ini dia. Termometer ni dalam ni ada merkuri. Ya. Merkuri ni kalau dia tertumpah dia sangat bahaya. Sebab itulah kita kena pakai lab coat. Ya, merkuri terletak di bawah sekali yang nampak macam warna perak ni cikgu, warna silver. Jadi adik-adik kena berhati-hati supaya tidak terjatuhkan termometer kita ni supaya ia tidak pecah. Baik. Okey, seterusnya. Okey. Dan
Hari ini, okey, di tangan cikgu ni ada pita magnesium. Pita magnesium. Dan di tangan Nisa ialah pita zinc. Oh, lain cikgu pita ya? Zinc. Yeah. Oh, nampak macam lebih kurang. Jadi tangan Nisa adalah pita zinc. Yeah. Di tangan cikgu tu pita magnesium. Okey, pita magnesium. Okey. Yang pita ni apa pula cikgu? Yang ini kertas pasir. Kertas pasir. Okey, okay, baiklah nampaknya agak-agak dah cukup ke belum ya bahan-bahan kita hari ini cikgu? Ada satu lagi. Satu lagi. Apa dia cikgu? Kita terlupa. Ha, yang berwarna biru ini. Yang ini. Yang utamanya. Okey. Okay. Ini ialah larutan kuprum 2 sulfat. Dan larutan ini dia berwarna biru kerana ion kuprum 2 yang terdapat dalam larutan tersebut. Baik. Okey. Ingatkan kenapa dia warna biru tadi. Okey. Jadi itulah dia bahan-bahan ataupun barang peralatan yang kita perlukan untuk eksperimen kali ini. Tapi kan Cikgu Tung, sebelum kita lakukan apa-apa eksperimen, cikgu saya dulu selalu cakap kita kena ada pemboleh ubah. Kena ada pemboleh ubah ya adik-adik, kalau ada yang masih ingat, ada yang tengah ulang kaji. Jadi apa pemboleh ubah eksperimen kita pada hari ini cikgu? Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan sebab Nisa ada set plat logam kepingan zinc. Saya punya pula pita magnesium. Jadi ini jenis logam adalah pemboleh ubah dimanipulasi kerana ianya berbeza. Jadi jom cikgu, saya rasa kita dah boleh mulakan eksperimen kita. Silakan cikgu. Okey. Sebelum kita bermula, okey, hari ini cikgu akan tunjuk langkah demi langkah. Nisa ikut bersama-sama dengan cikgu. Boleh, tak ada masalah. Okay. Tak sabar dah ni. Nah, sebelum tu, kalau kita tengok kat depan kita ni, okey, cikgu ada satu teknik. Baik. Okey. Teknik ini dipanggil 2M, 1O, 2R. Okey. Dan bagi cikgu teknik ni, setiap eksperimen amali kita boleh gunakan teknik ni. Okey. Macam mana tu cikgu nak gunakan teknik 2M, 1O, 2R ni cikgu? Okey, kita mula dengan yang pertama. Measure. M yang pertama, measure. Okey, ataupun sukat. So, perkara pertama yang kita kena lakukan, okey, ialah kita tengok bahan-bahan dan radas kat depan kita. Okey, kita kena sukat. Benda mana yang kita perlu sukat terlebih dahulu? Kalau yang perlu disukat cikgu mestilah yang cecair cikgu. Betul. Pandai. Okey, 10 markah untuk saya. Okey. So kita mulakan dengan menyukat cecair dulu pada hari ini. Baik. Larutan aqueous. Okey. Okey. Mari kita sukat dalam 50 cm padu. 50 cm padu cikgu ya. Saya akan ikut. Okey. Sebelum tu Nisa, untuk melancarkan supaya kita boleh tengok bacaan tu, kita letak sekeping kertas putih kat belakang kelalang macam ni silinder penyukat tersebut. Okey. Okey. Kemudian kita akan dapat lihat dengan tepat ya. Ya. Okey. Mari kita tuang bersama-sama. Okey cikgu, saya akan tuang dan kita akan lihat bersama-sama. Nak tuang bahan ini pun berhati-hati ya adik-adik. Salah satu tips untuk mendapatkan hasil sukatan yang tepat adalah pastikan mata berada sama paras. Betul tak cikgu? Woi, pandai. Mesti bangga cikgu saya dekat rumah tu. Okey, 50. Oh. Alamak. Okey. Kalau nak sama paras, sama ada you boleh angkat. Tengok, tak sampai 50. Ha, tambah sikit lagi, sikit lagi. Sikit lagi. Oh. Alamak. Okey. Macam cikgu tunjukkan tadi, kertas putih. Kemudian letakkan di belakang. Supaya bila kita lihat dari hadapan, kita dapat lihat berapa sukatan untuk saya punya ni. Okey, saya rasa lebih pula cikgu. Kalau lebih, saya nak kena tuang balik ke cikgu? Boleh tuang je kat dalam bika depan ni. Okey, saya ambil bika tu. Maaf ya cikgu ya. Baik, okey. Kalau ada lebihan, maknanya tak boleh tuang balik dalam botol cikgu ya? Ya, betul tu. Okay, sikit sebab je. Kita takut ada benda asing. Okey, okay, yang perangkap kan. Dah 50. Okey, dah 50 dah. Ye. Okey, baik, saya pun dah sedia dengan cecair saya cikgu. Okey. Okey. Langkah yang kedua, okey, ialah kita kena tuangkan ke dalam cawan polistirena. Oh, cawan polistiren. Okey. Okey. Mari kita tuang. Adik-adik, langkah kedua adalah menuang cecair ini ke dalam cawan polistirena kita. Cikgu, saya tersalah tuang. Saya pergi tuang yang ini, cikgu buat apa?
Okey, okay. Patah balik. Mungkin cikgu boleh berikan saya cawan yang kosong. Okey, boleh. Okey. Terima kasih cikgu. Maaflah cikgu. Teruja sangat adik-adik di rumah. Berhati-hati. Jangan buat kesilapan seperti mana yang Kak Nisa telah lakukan. Tuangkan yang 50. Okey. Baik. Okey. Okay. Dah dapat. Baik. Nah, sekarang ni, okay, kita pergi ke langkah yang ketiga. Ambil logam kat depan Nisa tu. Okey. Okey. Nah. Saya ada logam zinc kan di tangan saya cikgu? Ya, betul tu. Okey. Dengan menggunakan kertas pasir. Baik. Okey. Kita akan menggosokkan lapisan oksida pada logam tersebut. Oh, supaya eksperimen kita lebih tepat. Baik. Okey, kita akan gosokkan. Cikgu, macam mana kita nak tahu kalau logam yang kita gunakan ni boleh disesarkan dalam larutan yang kita nak guna? Okey, selalunya kita akan menggunakan siri elektrokimia untuk tentukan. Okey, cuma siri elektrokimia ni dia ada cara-caranya untuk menghafal. Ya. Yeah. Okey, saya pun sedang. Okey. Okey, satu lagi. Okey. Nah. Okey. Dah? Okey, kita letak dulu. Okey. Mari kita letak dulu. Baik. Okey. Lepas tu kita akan menyukat suhu awal larutan kat dalam cawan polistirena dulu. Okey, suhu awal. Ya. Yeah. Okey, sambil kacau. Okey, kacau. Kita akan menyukat suhunya. Okey, kacau dulu. Macam ni adik-adik, kita kacau. Kacau, kacau, kacau. Kemudian. Okey, kita ambil suhu awal. Okey, saya rasa macam dah nampak cikgu. Nampak sekali tak? Lagi pastikan paras mata sama cikgu ya? Ya. Saya dapat 20. 1, 2, 3. Saya rasa dia 23 cikgu. Untuk cecair di tangan saya. Sama. Betul? 23? Ya. 23 darjah Celsius. Itu suhu awal kita. Suhu awal. Baik. Yes. Okey, kita akan catatkan suhu awal kita. Yes. Baik cikgu. Okey. Lepas tu. Apa kita nak buat? Kita boleh, okey, kita boleh letakkan logam yang kita gosokkan tadi ke dalam larutan tersebut. Tetapi kena cepat-cepat tutuplah. Okey. Mungkin adik-adik ada di rumah yang baru saja menonton Mahir, mungkin tertanya-tanya kenapa logam kita ni tadi cikgu kita gosokkan dengan kertas pasir. Mungkin cikgu boleh ulang jawapannya untuk rakan-rakan di rumah. Okey, logam ni kadang-kadang, contohnya magnesium ni, okay, kita boleh nampak lapisan yang berwarna hitam. Cikgu, dia macam gelap sikit. Kan? So, kita kena guna kertas pasir untuk membersihkan logam tersebut. Baik. So, lepas bersih, kita boleh letak kat dalam cawan. Okey, jadi saya dah bersihkan. Jadi itu kenapa kita perlu bersihkan logam kita menggunakan kertas pasir terlebih dahulu. Jadi jom kita letakkan di dalam cawan kita. Baik, cikgu buat macam mana? Kena lipat dulu. Sebelum tu, Nisa, cikgu nak introduce pula M yang kedua. Okey, M yang kedua ni ialah mix ataupun campur. Campur. Sebab kat dalam kimia ni, banyak benda yang kita buat, terutamanya eksperimen, semuanya melibatkan campur-campur. Campur, betul cikgu. So, langkah mix ini sangat penting dalam kimia. Mari kita dropkan bersama-sama. Saya rasa saya nak kilatkan lagi, buang lagi lapisan tu. Sikit lagi. Okey, dah. Okey, boleh lipatkan sedikit. Okey. Mari kita masukkan ke bersama-sama. Satu, dua, tiga. Okey, tutup. Tutup. Okay. Tutup cepat, 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 cepat. Okey, baiklah. Okey. Okey. Sekarang ni kita kena tunggu sebentar. Lepas tu kita akan kacau balik untuk dapatkan suhu. Dia kena suhu tertinggi. Tak boleh suhu akhir. Alamak cikgu, tapi kenapa kita kena ambil suhu tertinggi tapi bukan suhu akhir? Sedangkan tadi kita dah catat suhu yang awal. Okey. Suhu akhir ni kita cuma ambil contohnya bila kita diberi satu jangka masa. Contohnya mungkin dia minta kita untuk tunggu 5 minit. Lepas 5 minit kita ambil suhu. Itu dipanggil suhu akhir. Tapi suhu tertinggi pada keadaan ni haba banyak dikeluarkan. So bila haba dikeluarkan maka suhu tu boleh diambil sebagai suhu
tertinggi ataupun suhu maksimum. Wah, tapi kan cikgu, kita dah letak dia dalam cawan ni, dah tutup dia, berapa lama kita perlu tunggu? Kita agak-agak tunggu dalam masa 2-3 minit. Lepas 2-3 tu kita boleh minit sahaja. Jadi rakan-rakan di rumah, bagaimana setakat ini? Jangan lupa kita sedang menjalankan teknik 2M, 1O, 2R. Yang langkah pertama tadi kita dah measure, kita dah sukat cecair. Kita cecair apa tadi cikgu? Cecair larutan kuprum 2 sulfat. Larutan kuprum 2 sulfat. Dan yang kedua adalah mix, di mana langkah kedua ni yang kita tengah tunggu ni. Kita dah campurkan kepingan logam yang kita dah gosok-gosok-gosok guna kertas pasir tadi, betul tak cikgu? Ya. Yeah. Dan campurkan ke dalam larutan kita. Kemudian kita tengah tunggu. Jadi yang O ni kita nak kena buat apa cikgu? Observe. Maksudnya sebenarnya O ni kita dari mula tadi kita dah observe dah. Perhatikan kan? Betul. Suhu awal kan? Ya, kita perhatikan suhu awal dia tadi yang kita telah catat. Ya, so sekarang ni kita nak mengambil suhu tertinggi. Suhu kita ambil suhu tertinggi, ini adalah di bawah observe. Baik, okay. Dan kita akan melakukan pemerhatian. Okey, jom. Ya, alamak, mari kita kaca. Panas kan? Saya pegang cawan saya macam ada rasa haba lah. Okay. Kita kacau dia. Kacau. Sekarang saya tahu kenapa cikgu gunakan penutup plastik ini, sebab kita boleh cucuk je termometer kan, kita. Kan, senang. Okey, kacau lagi. Cuba ni sapa hatikan suhu tu dah mula naik dah sekarang. Lah cikgu. Cikgu, kalau eksperimen macam ni, selamat tak kalau kita nak lakukan di rumah atau hanya di dalam makmal sahaja? Eksperimen ni dia boleh dilakukan di rumah kalau kita ada bahan-bahannya. Sebab sebenarnya benda yang kita larutan yang kita guna ni, okey, dia adalah larutan aqueous garam. Kalau dia garam, dia dah neutral. Jadi ianya selamat untuk digunakan di rumah, tetapi termometer tu sekali lagi adik-adik berhati-hati dalam memegang, membawa supaya kita tidak pecahkan dia. Alamak cikgu, suhunya dah naik. Kan? Okey, mari kita perhatikan suhu tertingginya sekarang. Berapa suhu tertinggi? Berapa cikgu dapat cikgu? Saya nak tengok sama tak suhu kita. Saya dapat 25 darjah Celsius. Samalah cikgu. 25 darjah Celsius. Kalau nak lihat dengan tepat kan, kena angkat betul-betul sama paras dengan mata, betul tak cikgu? Ya, betul tu. Ingat lagi saya tata cara dalam makmal. Okey. Takut cikgu saya tengah tengok kat rumah. Okey, 25. Baik. Okay. So sekarang ni, kita pergi ke langkah keempat, iaitu rekod. Merekod, baik. So setiap data yang kita dapat, kita akan merekodkannya. Baik, maknanya kita kena catat dia cikgu ya, suhu tadi. Ya, betul tu. Okey, suhu tertinggi kita tadi adalah 25 darjah Celsius. Okey. Tapi kan cikgu, maknanya kita kena ulang balik ke atau kita bias dia macam ni? Sepatutnya dia diulang balik. Tetapi kita buat dua set kali ni. Nisa buat logam lain, saya buat logam lain. So bila kalau biasanya murid-murid dia buat satu eksperimen seorang tu kan, dia akan ulang balik semua langkah tadi, tetapi dia tukar logam magnesium kepada zinc pula. Maknanya sebab sekarang ni kita dah lakukan dua eksperimen serentak menggunakan pemboleh ubah, iaitu saya gunakan kepingan zinc dan cikgu gunakan kepingan magnesium. Jadi kita boleh buat dalam satu masa. Boleh saya tengok cikgu apa yang berlaku? Ya, dengan kita punya logam di dalam ni. Wah. Cuba Nisa ambil bika tadi. Okey. Tuang keluar. Tuang keluar. Baik. Kita akan lihat apakah yang berlaku. Tengok kat dasar cawan polistirena. Ada sesuatu tak kat? Cikgu. Kenapa saya punya kepingan logam berubah, cikgu? Sekejap, saya cuba keluarkan supaya rakan-rakan saya boleh tengok. Tak apa. Yang tak itu apa. Sebenarnya ialah logam yang dah disesarkan tadi. Macam ni. Okey. Saya dah keluarkan dia. Nampak tak rakan-rakan di rumah? Apa yang telah berlaku pada logam zinc Nisa ni, cikgu? Dia dah jadi warna gelap. Dia dah macam berkarat pun ia juga ni. Kenapa ni cikgu agak-agaknya? Tetapi sebelum saya tanya cikgu Tung apakah jawapannya, kita akan bergerak seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana, kembali menonton Mahir di Didik TV KPM. Kenapa ni? Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Mahir Didik TV KPM. Masih bersama saya Nisa dan Cikgu Tung, Cikgu Kimia kita, di mana hari ini kita menjalankan eksperimen berkenaan penyesaran haba. Haba penyesaran. Tadi Nisa tertanya-tanya kenapa logam Nisa menjadi macam warna hitam. Lepas tu kan Cikgu, dia ada macam mendapan dalam cawan saya ni. Saya nak tunjukkan kepada rakan-rakan di rumah, harap nampaklah ya. Ada macam mendapan berwarna-warna hitam. Ada pepejal kat dalam ni. Kenapa cikgu? Apa yang telah berlaku di sini nampaknya? Okey, sebenarnya inilah yang kita panggil tindak balas penyesaran. Tindak balas penyesaran. Ya. Okey, apa yang terjadi ialah disebabkan kepingan zinc, okey, dan magnesium cikgu ni. Ya. Okey, cikgu punya pun dah dah berubah warnalah cikgu. Dah macam mengakis kan? Betul. Okey. Dia juga okey, dia mampu dua-dua logam ni dia lebih elektropositif berbanding kuprum 2 ion. So baiklah, enapan perang ni sebenarnya ialah ion kuprum 2 yang telah disesarkan menjadi pepejal kuprum. Oh, itu yang berlaku. Ingatkan kenapalah tadi tiba-tiba ada macam benda asing dalam larutan saya. Baiklah, itu dia eksperimen haba penyesaran kita. Apa ni cikgu? Tadi tak ada kat belakang saya. Magic betul. Mungkin cikgu boleh terangkan apa yang kita nak pelajari seterusnya cikgu. Silakan. Okey. Sekarang ni, okey, selalunya soalan termokimia ni dia memang akan disoal kalau dalam soalan struktur, ya. Yeah. Okey, ataupun dalam soalan objektif. Okey. Now, dan hari ni cikgu ada satu teknik. Supaya semua tahu macam mana sebenarnya corak menjawab. Bagaimana kita nak menjawab soalan jenis termokimia. Baiklah. Okey. Iaitu teknik MP Suha. MP Suha. Rakan-rakan di rumah segera catat apa tu teknik MP Suha. Okey, mari kita tengok. Jom. Okey. E ni sebenarnya ialah equation. Ataupun di dalam bahasa Melayu kita panggil persamaan kimia. Persamaan kimia, baik. Maksudnya kita kena tahu persamaan kimia sebelum kita boleh menjawab soalan jenis termokimia. Okey. Untuk I, info. Info. Info tu ialah pemindahan maklumat kat bawah persamaan kimia kita tadi. Itu dipanggil info. Okey. Okey. M pula ialah mol. Apa pula mol ni cikgu? Okey, dalam kimia sebenarnya untuk mol ni kita cuma ada dua formula sahaja. Okey. Satu formulanya ialah jisim bahagi dengan JMR. Jisim molekul relatif. Okey. Satu lagi ialah MV per 1000. Dan MV per 1000 ini cuma digunakan apabila isi padu kita dalam bentuk DM padu. Oh, okey, baik. Okey, dalam sebenarnya bukan DM padu. Ya. Yeah. Cikgu tersilap tadi. CM padu. CM padu. Okey, baik cikgu. Okey. Now, mari kita tengok contoh yang kita guna untuk eksperimen tadi. Okey, baik cikgu. Tapi sebelum tu kan cikgu, saya tertanya-tanyalah teknik pengiraan yang MP Suha ni kan cikgu kan, serupa tak untuk semua bentuk tindak balas eksotermik? Ya, sebenarnya daripada apa yang cikgu tengok kan, teknik ni boleh guna untuk jawab apa-apa jenis bentuk haba yang melibatkan tindak balas eksotermik. Wah, jadi kena kuasai teknik ni kawan-kawan, barulah boleh jawab peperiksaan dengan baik. Okey, jom kita lakukan contohnya. Okey. Mari kita tengok untuk E dulu, equation-nya. Okey, tadi kita menggunakan logam magnesium dengan logam zinc. Tapi contoh ni, cikgu akan gunakan logam magnesium. Baik. Okey. Now, mari kita tengok. Cuba Nisa bacakan persamaan kimia tu. Okey. Ikut huruf je. Ikut huruf je. Cu, SO, ada 4, tambah Mg, kepada Mg,
SO4 tambah Cu. Ya. Okay. Mungkin kawan-kawan dah pening-pening kepala ni cikgu. Itu dia formula kita. Okay. Tak apa, jangan pening-pening. Baik. Benda ni dia senang je sebenarnya. Kan? Okey. Nah, kita tengok tadi larutan kuprum sulfat yang kita ada. Baik. Okey. Kepekatannya adalah 0.5 mol per dm padu. Ya. Okey, ini sebagai contohnya lah untuk penghiraan ni. Dan isi padu yang kita gunakan tadi adalah sebanyak 50 cm padu. 50 cm padu. Okey. So, sekarang information ini tadi kita akan pindahkan di bawah persamaan kimia tersebut. Baik. Dan daripada information tu kita pergi kepada m pula. Kita kena kira bilangan mol. Mol. Dalam kes ni kita tak kira bilangan mol untuk logam yang kita gunakan. Macam mana tu? Saya dah mula pening dah. Kawan-kawan di rumah macam mana? Jadi jom kita ikuti dengan baik. Okey. Kita tak guna bilangan mol untuk logam ni kerana kalau Nisa tengok tadi, kita guna banyak logam tu kan? Betul. Besar ni. Sebab tu dia dikira sebagai secara berlebihan. Oh. Bila dia berlebihan, maksudnya dia dah sangat mencukupi untuk bertindak balas dengan seluruh larutan aquos tersebut. Baiklah. Okey. Cikgu, saya nak tanya, boleh tak kalau kita pilih untuk menulis persamaan kimia tindak balas tapi bukan persamaan ionik? Boleh. Boleh? Wah, ya. Okey. Okey. Sebab ada pelajar yang dia tak boleh nak kaitkan persamaan ionik ni dengan persamaan kimia. Baik. So, cara membantu mereka ialah kita guna je persamaan kimia. Tak ada masalah. Okey, baiklah. Jom kita teruskan. Okey. Sekarang kita pergi ke bilangan mol pula. Mol, baik. Kita nak kira bilangan mol yang diperlukan di dalam eksperimen ini. Yang kita gunakan. Yang kita gunakan, okay. Baik. So, bilangan mol kalau kita perhatikan kat situ, 50 cm padu, volume. Okay. Kemolarannya 0.5 per 1000. Okey. Mol kuprum sulfat tadi ialah 50 darab 0.5 per 1000. 1000. Okey, kita dapat 0.025 mol. Mol. Jangan lupa tulis unit. Kalau kadang tak tulis unit nanti hilang markah cikgu ya? Ya. Jadi jangan lupa. Okey, lepas tu kita akan pergi ke P. Okey, P. Nah, apa itu P? P ni sebenarnya ialah pilih. Kita nak pilih apa. Okey, so dalam kes ni sebab kita cuma mengira untuk CuSO4. So kita akan pilih CuSO4. Okey. Okey, dan seperti yang cikgu kata tadi kan? Magnesium yang kita guna ataupun zinc yang kita guna tadi adalah secara berlebihan. Sebab tu kita kena pilih larutan kuprum 2 sulfat. Baik, cikgu, kalau besi ataupun logam yang kita gunakan tadi itu berlebihan, jadi banyak mana yang supaya tidak berlebihan, cikgu? Kalau kita kira, kadang-kadang kita kena kira bilangan mol dia dan kita akan tahu daripada jisimnya bilangan yang kita. Baiklah cikgu. Okey, terusnya dalam kita punya pengiraan ni. Okey. Seterusnya kita pergi ke langkah su. Su. Apa tu su? Su tu suhu cikgu. Betul. Okey. Ya, betul. Nah, suhu ialah suhu tertinggi. Jangan lupa suhu tertinggi yang kita telah catatkan tadi iaitu 25 darjah Celsius. Betul tak cikgu? Okey. Tapi dalam contoh ni cikgu guna 39 darjah Celsius. Sebab faktor-faktor persekitaran kita sebab tu suhu tu boleh berbeza. Betul. Okey, 39. Okey. Tolak dengan suhu awal. Suhu awal di mana 28 darjah Celsius cikgu? Ya. Okey, dalam kes ni kita guna 28 lah. Kita akan dapat 11 darjah Celsius. Okey. Dan kita akan guna langkah yang terakhir iaitu Haber. Ha. Okey, Haber. Sebenarnya ialah MC theta. Okey. Apa tu M, apa tu C, apa itu theta? M, kita akan ambil isi padu daripada larutan tu je. Isi padu larutan, baik. Ya, itu berapa tadi kita guna ni? 50 cm padu. Ya, 50. Dan C ni selalu diberi di dalam soalan. 4.2. Okey, nilainya. Nilai dia. Ok,
Okey, kita masukkan. Dan teta berapa kita kira? Teta tu tadi suhu tertinggi kita, cikgu. Suhu kita iaitu suhu tertinggi tolak suhu awal di mana kita dapat 11 darjah Celsius. Betul. Itu adalah teta kita. Okey, dan kita akan dapat jawapan 2310J. Joule. Ha, ya, tapi ini dalam joule tau. Belum kilojoule lagi. Maksudnya macam mana kita nak kira kilojoule, cikgu? Okey, kalau kita nak kira kilojoule, kita kena bahagikan dengan 1000. Bahagikan dengan 1000, baik. So, bila kita bahagi dengan 1000, dia jadi 2.31 kilojoule. Baiklah. Saya lihat di sini, Kak Cikguan, ada satu carta ataupun aras apa ni? Ha, saya dah pening dah. Kawan-kawan di rumah situ tanya-tanya. Apa ni cikgu? Kenapa banyaknya nombor-nombor? Mulalah mereka rasa susahnya. Tak apa. Teacher masa belajar ni dulu pun pening sikit. Ya, baiklah. Sama je kita. So, ini dipanggil gambar rajah aras tenaga. Aras tenaga. Ya, gambar rajah. Rupanya. Ya, gambar rajah aras tenaga ni, tindak balas jenis eksotermik, dia kena tinggi ke atas. Lepas tu anak panah kat bawah, okay, dan ke bawah arasnya. Lepas tu kita akan pindah semua maklumat yang kita jumpa tadi ke dalam gambar rajah aras tenaga tersebut. Okey, tapi yang kita nak tahu cara yang terbaik, cikgu, macam mana kita nak tahu berlakunya tindak balas pada eksperimen kita tadi, cikgu? Okey. Now, sebenarnya kita seperti yang cikgu terangkan tadi, kita selalunya guna siri elektrokimia sebagai rujukan utama kita. Okey, kalau logam itu berada di bawah, okey, di bawah larutan garam tadi, tindak balas tidak akan berlaku. Oh, baik. Jadi adik-adik pun kena berhati-hatilah dalam melakukan eksperimen supaya langkah-langkahnya betul. Ya. Okey, baik. Kita kena pastikan bahawa langkah-langkah ni dan siri elektrokimia pun kena ingat. Baiklah, itu dia kawan-kawan. Macam mana saya pun dah terdiam dah kat sini sebab kita perlu mencatat pelbagai informasi yang penting untuk eksperimen kita pada hari ini. Kita akan berhenti rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali ke kelas Mahir bersama saya Nisa dan Cikgu Tung. Dan sebentar tadi kita berbalik kepada eksperimen kita kan Cikgu. Saya sangat tertanya-tanya kenapa kita gunakan cawan polistrina. Boleh tak kalau kita guna cawan plastik atau daripada bahan lain? Okey, untuk menjawab soalan Nisa, sebenarnya cawan lain yang boleh menggantikan cawan polistirena ialah cawan jenis kertas. Kertas. Okey. Sebab kenapa kita guna cawan polistirena hari ini? Kita nak mengelakkan daripada haba tu terbebas ke persekitaran. Benda ni dia boleh mengganggu suhu tertinggi yang kita nak baca tadi. Jadi sebab itulah kita gunakan cawan polistrina kawan-kawan ataupun boleh diganti dengan cawan kertas. Kalau cawan plastik atau kaca tak boleh cikgu ya? Cawan kaca not advisable, tak dinasihatkan. Tidak dinasihatkan supaya tidak mengganggu suhu tertinggi kita. Baiklah, sebenarnya kan cikgu, dalam pada kita belajar mengenai eksperimen tentang haba penyesaran, teknik 2M1OR2R dan juga teknik MP Suhan ni, kita telah pun tiba di penghujung kelas kita, cikgu. Jadi saya ingin minta Cikgu Tung untuk kongsikan kepada semua yang menonton tentang rumusan apa yang telah kita pelajari setakat hari ini. Silakan cikgu. Okey, so hari ini kita cuma belajar satu sahaja haba di dalam tindak balas eksotermik yang kita pelajari di dalam termokimia. Baik. Dan hari ini cikgu telah dedahkan murid-murid kepada pertama teknik 2M1O2R. Di mana teknik ni boleh digunakan untuk semua eksperimen yang murid-murid nak guna. Ya. Yeah. Okey. Mari kita sama-sama ulang kaji. Okey. M pertama, measure. Sukat. M kedua, mix. Yes, mix, campur. Campur. Yang ketiga, O, satu O tu, observe. Observe. Perhati. Perhatikan. Guna
Mata. Okey. Lepas tu, R yang pertama adalah rekod. Yes, kita kena rekod semua data yang kita baca. Ya, dan R yang terakhir cikgu adalah repeat. Ya, kita kena ulang balik. So, kebanyakan eksperimen yang kita kendalikan melibatkan 2M, 1O, 2R. Okey. Kemudian hari ini kita belajar juga teknik MP Suha. Ya, okey. Teknik ni dia guna untuk semua soalan jenis temu kimia. So jangan risau. Yeah. Okey. Kalau murid-murid ikut langkah teknik ni, murid-murid takkan terlepas satu langkah pun. Baik. Okey. E iaitu equation, persamaan kimia. I info di mana kita pindahkan maklumat di bawah persamaan kimia tersebut. M ialah bilangan mol, di mana kita kena kira bilangan mol. Baik. P, pilih. Kita kena pilih bilangan mol yang mana satu kita nak guna. Baik. Okey. Su, suhu. Pengiraan suhu. Okey, di mana kita ambil? Suhu. Suhu tertinggi. Tolak suhu awal. Ya, ingat tu, kena suhu tertinggi. Tertinggi, baik. Ya, dan haba. Haba H sama dengan MC theta. Dan jangan lupa, C ini nilainya selalunya diberikan. So, jangan risau. Jangan risau. Jadi, kalau menghadapi peperiksaan atau ada latihan, buka je soalan. Jangan tiba-tiba pening garu kepala. Ada bantuan ataupun teknik-teknik anda boleh gunakan untuk kita jawab soalan dengan baik. Baiklah, sebelum kita akhiri episod kali ini, saya ada satu soalan terakhir, cikgu. Saya dah tulis dah soalan saya. Mana tadi saya tulis? Okey, dekat sini. Kenapa, mengapa nilai haba penyesaran yang diperoleh lebih rendah daripada teori yang kita telah pelajari, cikgu? Okey. Kadang-kadang bila kita melakukan eksperimen dalam keadaan atau situasi di persekitaran kita, haba masa kita tutup. Masa kita tutup tu pun ada haba yang akan terkeluar. Oh, so baik. Dia dalam in a way dia boleh mempengaruhi eksperimen yang kita lakukan. Baik. Jadi mengikut persekitaran kita jugalah cikgu ya. Ya, betul. Okey, baiklah. Terima kasih saya ucapkan kepada cikgu Tung Sulin yang merupakan guru cemerlang dari SMK Sentul Utama kerana bersama-sama dengan kami di Mahir hari ini untuk eksperimen kimia kita haba penyesaran. Terima kasih kepada semua yang menonton. Diharapkan adik-adik di rumah dah mencatat segala teknik yang cikgu Tung dah kongsikan, segala cara-cara pengiraan supaya kita sama-sama dapat ulang kaji semula. Kita akan jumpa lagi di episod yang selepas ini kerana lepas ni kita nak hilangkan kod makmal ni, kita nak main magic. Okey, kita akan jumpa anda di episod akan datang. Saya Nisa Kia. Assalamualaikum. Bye. Bye. Dan saya Cikgu Tung. Semoga berjumpa lagi. Bye.